sobat fishing, kayaknya kita pindah spot deh. Udah 99 kali lemparan tidak disambar. Belum ada sambaran. Saya tidak main-main, brother. Saya bawa suhunya Toman nih ya. Dari Palembang ya, Bang ya? Iya. Ya. Ini suhunya Toman nih. Cuma diejek sama Toman katanya berenang di depannya. Oke, kita coba spot sana itu lagi. Spot yang inilah. Ya, kalau Toman tidak naik, sekira-kiranya ada predator gabus biasa lah. Oke, sobat fishing. Let's go. Kita mau telusurin dulu, pindah spot. Gimana, Bang? Oke, sobat fishing. Bisa pusing. Serak dulu lah. Jamur hidup. Mantap. Enak ini di sayur jamur nih. Berapa itu? Berapa itu? Oke, sobat fishing. Ada jamur. Apa itu jamur? Enak mungkin tuh dimakan. Boleh. Jamur apa ya itu? Orang-orang Riau, Kalimantan pasti tahu itu jamur apa. Itu jamurnya. Masya Allah. Masya Allah.
Ingat sobat fishing, lestarikanlah hutan kita. Oke, menjauhkan dari pembalakan liar. Serak dulu kita. Mana? Ya. Oh. Ngos-ngosan. Untung bawa suhunya ini. Suhu. Suhu derajat Celsius. Masakan tidak ada. Mumpung masih bulan puasa ini, kita hajar habis spot semak belukar di Batam nih. Ini spot baru. Intinya teman-teman tahu di Batam tuh ada spot mau laut, mau air rawa, ada. Ada hutan juga di Batam nih, hutan ada nih hutannya. Sebagian udah di proyek proklamasi ditimbun. Kita hari ini touringnya bolangnya cari spot baru ya. Selain cari ikan, kita coba cari spot baru supaya teman-teman tahu pejuang fishing Batam Kepri telah menjelajahin spot yang telah dipublikasikan. Oke. Yang belum dijamah orang. Oke sahabat fishing, lumayan dari atas ke bawah, bawah ke pinggir, pinggir ke atas, dari tebing-tebing. Tetap dukung channel ini ya. Oke. Oke sahabat fishing, ternyata di dalam hutan ini masih ada kayu meranti. Ya mudah-mudahan ini bisa besar semua, bisa jadi sumber mata air Batam, tidak gersang ya. Banyak kayu meranti. Tetap ingat jaga hutan kita. Jaga hutan kita dari kebakaran, dari pembalakan liar seperti ya tangan-tangan jahil lah. Ini hasil karya Tuhan nih, yang nanam Tuhan nih. Kalau manusia yang nanam silakan monggo. Berarti ada yang memilikin. Bener nggak Bang ya? Oke, habis minum-minum dulu, ya tarik napas, kita lanjut perjalanan. Tetap semangat. Ada orang buang ban. Oh,
Nanjak lagi kita. Pinggir jalan. Ternyata sobat fishing, pohon-pohon di hutan ini telah didata. Ini ketemu nomor 187. 187 pokok. Wah, ini pemalakan liar ini dulunya nih. Minum dulu bang, sini enaknya. Istirahat lagi kita. Sudah dekat. Kita tinggal nanjak ini turun sampai. Sampai yang dituju. Ya, spotnya tidak begitu dalam lah. Semoga. Mendapatkan hasil. Amin. Jangan lupa tetap didukung yang baru jumpa channel ini, like dan subscribe. Luar biasa. Ternyata seorang bertualang itu punya nilai sejati. Oke, kita lanjut lagi ya perjalanannya. Mas, udah berapa kali istirahat kita ini? Satu, kurang lebih dua, tiga. Ini masih di dalam hutan. Hutan ini bukan hutan Kalimantan. Ini enggak, hutan Kepri punya. Oh, Kepri. Kena jebak aku, bang. Kena cantol. Uri. Uri. Aku udah kesampe lagi.